Potong. Cok, baca ya, Mas. Cok, cek. Nih. Ini di sini ya. Ini ya. Enggak tahu nanti ke sini. Oh. Betul. Kamu kemari pasti ada urusan dia lah. Jangan ada utang sama dicari. Utang janji tuh. Aduh. Ada apa ini? Ada tanya nih. Ini aku mungkin cari. Eh? Cari kok. Orang kan. Apa? Ini yang penting kebetulan itu. Iya. Oh, anak misterius ya. Jadi kayak enggak. Iya. Mau sosialin. Bang Sopian ini rajin amat ini. Pagi-pagi udah mandiin bus ini. Enggak rajin. Biar bersih, Bang ya. Kita dekat aja. Pakai di sini kan pakai seragam kan, jadi bukan iya. Seragam itu. Oh betul. Istilahnya kayak seragam ya bang. Pakai seragam. Jelasnya kan bagus. Betul. Kita mana ada yang bocor kan? Biar kelihatan. Betul. Orang ini nggak ada waktu dari kemarin. Orang kantem. Nggak ada waktu. Bang Sopian ini mantap ini. Enggak luarnya aja yang kinclong bang ya, dalamnya harus kinclong juga ini. Pakai baju putih ke dalam ini. Ya. Cacik-cacik lah. Ah, bersih depan luarnya sudah beres. Luar dalam nanti pada saat ada trouble ada apa kita megangnya malas. Jadi dia begitu keluar dari kantor Sumber Arta, ada ketemu orang. Rambutnya gondrong, pakaian kumuh kan gitu kan. Eh Bang Sopian ya, yang supir Arta. Orang ini jawab, iya katanya. Iya, iya. Oh, yang mana? Terus dia pergi nggak tahu cerita ya, apa? Bener. Udah, tak tunggu di mobil. Sampai di mobil, nongol saya. Mas, Bang, kok udah ganteng katanya? Kan gitu tadi. Gondrong. Ah, udah ganteng. Kok kan gitu, udah bersih orangnya gitu ya. Itu salah orang. Padahal ini saksinya. Iya, aku yang kameramen ini. Aku juga bingung kan ada kita maksud kenal ya kan. Iya. Ini bener Bang Sopian bukan ya? Aku bilang iya aja nih Bang Sopian ini. Iya, karena kami udah nunggu dalam mobil kan. Udah nungguin dalam mobil. Jadi kita lihat, makanya kok pertanyaan saya kok bilangin saya udah rapi. Iya, udah rapi. Padahal tadi baru ketemu. Eh, memang saya dari tadi kayak ini kan gitu. Kapan saya kumurnya kan gitu kan. Tapi ya udah gitu kan gitu. Iya, udah. Mau ke Pulau Siha ya. Siha kayaknya. Oh. Itu yang habis dia lihat di videonya baru ketawanya sendiri. Aduh. Pokoknya itu ya. Momen lucu lah. Yang penting pokoknya di Jakarta aku orang yang pertama itu. Iya. Yang pertama. Yang belum. Ada satu belum lagi yang datang yang ya. Ini yang apa? Dosen apa? Siapa itu ya? Aku lupa namanya. Ah. Ah, itulah Ambil pokoknya. Alah. Pokoknya siapa ada dosen-dosennya ya? Lah dia. Itu ininya channelnya datang dia. Pokoknya
apa Bang Sopian sama Kang Enyon datang, aku langsung nge-vlog ya. Sama ya, ada Bang Royes juga waktu itu. Bang Royes. Royes. Itu baru datang Bang Mis apa? Mas Yoyo, Mandor Yoyo. Oh, nah, di situ Mandor Yoyo lihat mobil kami kan. Wah, enggak katanya kan. Wah, saya malu rasanya ya. Padahal kan saya mikir, saya malu. Mobil enggak dibeli kok, bukan mobil saya ini. Tapi itulah memang perasaan kita ya. Waduh. Nah, akhirnya itulah. Baru itulah kami ngelem. Langsung Jombang. Kita, awal-awal ya? Iya, awal-awal kita awal. Ke apa SCH dulu ya. SCH, pasangin job, benerin jobnya. Kelas apa, ketata bantal, selimut. Akhirnya sampai di sini. Iya. Terus kabarnya, armadanya? Gimana? Iya. Ayo, orang dalam. Pak Bejo, kemarin ada ceritanya garasi katanya platformnya untuk lantai udah siap tinggal ngecek katanya karena dia harus ngejar yang 1830 dulu udah nggak ingin gitu ya nggak harus keluar pertengahan bulan ini pilih tapi hari ini di Leoni katanya yang 99 oh iya tapi apapun yang dikasih nanti dia buat Leoni yang penting karena Leoni yang besarkan sama aja yang penting iya Leoni kita besarkan padahal Kang Enyon tempelnya asal-asal ya bang ya iya di garasi jadi yang penting depan ada nama oh. Ada nama oh dikasih nama. Iya Leonidas itu Leonidas bang itu dulu julukannya bisa Kang Enyon iya. Sebelum dijual itu namanya Leonidas kayak saya kok komentar di ya Sofyan Leonidas ya. Oh, iya, kan Sofyan Leonidas. Emang terkenal ada Leonidas ya. Iya. Padahal seringnya ini ya sekarang. Iya, tapi kan Mister Longsi ini. Penyanyi Mister Longsi. Kalau kan itu di dalam ya ya itu namanya yang buat kalau belum ya belum. Leonidas. Tapi lainnya, ya, lainnya sini. Lainnya. Kalau di lain baru bang. Nah, kalau nggak lain sini liburnya ke sini. Liburnya ke sini. Liburannya ke sini maksudnya mana-mana udah kan udah nyobain. Ya nyaman-nyaman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wisam Al-Jindi. Oke kawan, kali ini saya berada di Terminal Arjosari. Setelah dari pool DSX oh hari ini 3 Andi Lumut sama Albert ya, Bang Sopian hari ini 3 Andi Lumut sama Albert. Wah, hari ini ramai ya. Shelternya full semua ya ini. Sebelah sini ada Gunung Harta. Ini Gunung Harta. Ada Bendaibon. Ngantuk. Yes. Gara-gara Pak Rete ini saya jadi ketar-ketir ini. Jadi ketar-ketir gara-gara Pak Rete. Tanyain Mbak. Apa berapa suara? Minta sangu. Nang Mbak Ida. Minta sangu. Hari ini penumpangnya ramai. Nanti kita selingi ya, yang di DSX dan yang di Arjosari nanti kita selingi. Ngantuk. Berangkat. Wah, mau kena lubang, Wan. Wah,
menikung tajam. Berapa itu? 84 ya, yang baru. Ya, itu ada Albert, Andi Lumut sama The Backbone. Hari ini mantap. Jiwa. Full Mbak Ita. Full semua. Alhamdulillah. Full katanya Mbak Ita hari ini. Full semua. Lemes masih. Hari ini full. Paham. BC premium. Ah, ini ada penumpang yang baru diarahkan ke busnya namanya Albert dan Andi Lumut. Masih dicek sama Mr. Lungsi. Ya, Mr. Lungsi. Hari ini full seat semua, CDC bilangnya kan ya, mantap ini, mantap. Oke kawan, Bang Sofyan berangkat. Sofyan berangkat. Kok berhenti ini? Sana. Oke, berangkat. Ya. Berangkat. 017. Ya. Menuju ke Ciawi.